Halo gamer, kembali lagi dengan saya Hafizio Ray. Oke, kita lanjutkan bermain Last on Earth. Dan sebelumnya saya sudah menyelesaikan event research area. Dan di sini kita akan melanjutkan untuk mencari node yang ke-10. Dan langsung saja kita sudah di Burger Camp. Langsung saja kita coba untuk masuk. Dan kita sudah di Burger Camp. Langsung saja kita coba untuk turun. Dan di sini ada, wow, ada mayat kawan di sini. Nah, kita akan lanjutkan untuk mencari orang mungkin di sini. Oke. I hope you take it deserve. Okay. Kita akan dengarkan. Former Hendrix people. Wow. Search the surrounding, you know what to do. Okay, dan kita mendapatkan sebuah quest terbaru. Dan kata tentara tersebut, kita harus menemukan semacam soldier atau tentara dari Hendrix. Kita akan coba lihat. Are going to the Barker shall manage to inform location bla 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 bla. Di Pine Grove or Wood, oke. Kita akan coba untuk pergi ke zona hijau, kuning maupun merah di daerah hutan-hutan. Karena pasukan dari Hendrik kemungkinan mereka ada di sana. Oke, langsung saja kita coba untuk ke hutan untuk mencari pasukan-pasukan tersebut atau scout, oke. Dan kita sudah di dalam hutan. Langsung saja kita coba untuk mencari pasukan-pasukan dari Hendrik. Kita harus berhati-hati dan berjaga-jaga untuk membawa senjata api apabila kalian pergi ke hutan, oke. Tajar. Kita kelilingi dan itu ada scout kawan, oke. Kita mendapatkan serangan dan bisa kita lihat itu merupakan pasukan dari Hendrik, oke. Kurang lebih kalian harus menemukan sebanyak kurang lebih 3 sampai 4 scout dari pasukan Hendrik atau musuh dari Barker Camp, oke. Kita coba untuk keluar. Kita akan mencari di hutan yang lainnya. Dan di sini saya berada di zona kuning hutan atau grove, pine grove, oke. Kita coba makan terlebih dahulu. Kita harus, apabila kalian pergi ke hutan dan untuk menyelesaikan misi ini, saya harap kalian membawa persenjataan, terutama persenjata api. Oke, kita akan lanjutkan di hutan yang lainnya. Dan kita sudah di dalam hutan atau zona hijau di daerah hutan-hutan, oke. Kita akan coba cari apakah ada di zona hijau para prajurit atau pasukan dari, wow, ada kawan, oke. Di sini bisa kita lihat, wow, bisa kita lihat di sini ada scout lagi. Dan apabila kalian ingin mencari scout atau pasukan dari Hendrik, kalian bisa menemukan di zona hijau, kuning, dan juga merah di semua hutan yang ada di map, tapi tidak ada di daerah hutan untuk kayu-kayu atau oak. Kemungkinan mereka ada di hutan pine, maka kalian bisa menemukannya di daerah sini. Dan bisa kita lihat di sini ada drop celana, armor dan lain sebagainya. Oke, kita akan coba untuk mencari lagi. Dan ini yang kedua kawan masih. Kita akan lanjutkan untuk mencari yang selanjutnya. Dan kita sudah sampai di zona hutan kuning lagi. Kita akan coba untuk cari scout atau pasukan dari yang ketiga. Kita akan coba untuk mengitari map. Semoga kita menemukannya lagi. Dan itu kawan, oke. Kita coba ajar dan task complete, oke. Dan bisa kita lihat di sini kurang lebih ada 3 sampai dengan 4 scout yang harus kita bunuh. Setelah itu kita akan atau sudah menyelesaikan misi tersebut. Dan saya harap apabila kalian ingin mencari scout atau pasukan dari Hendrik, usahakan kalian membawa senjata api, karena pasukan dari Hendrik rata-rata membawa senjata api, terutama Glock, dan itu cukup berbahaya untuk kita apabila kita tidak menggunakan armor yang baik dan juga persenjataan yang cukup. Dan kita sudah di Pine Bushes lagi. Dan kita coba untuk melihat untuk pasukan Hendrik yang keempat. Kita coba dicari lagi di Pine Bushes. Dan itu kawan, oke, scout. Kita coba ajar. Dan ini adalah yang terakhir, oke. Kita ajar. Dan new quest note in the diary, oke. Dan kita sudah menyelesaikan apabila kalian sudah membunuh sebanyak 4 atau 3 kurang lebih. Dan saya mendapatkan 4 scout. Setelah kalian mendapatkan 4 scout, kalian akan mendapatkan quest terbaru di sini, oke. Kita akan coba untuk buka dan list of note. Dan kita akan coba untuk bahas di video selanjutnya, oke. Dan inilah event scout atau pasukan dari Hendrik dan musuh dari Barker Camp. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share apabila video ini bermanfaat kalian. Be happy and enjoy gaming!